Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharani amin ya rabbal alamin. Wal muraqabatu lillah wa hiya istidamatu ilmil abdi tila rabbi alaihi fi jami ahwali. Kemarin diterangkan bahwasanya di antara kewajiban hati adalah hati setiap orang mukmin wajib harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Muraqabah, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun dia berada. Ai istidamatu ilmil abdi ittila' rabbi alaihi fi jami ahwali. Di dalam semua ahwalnya, semua kegiatannya itu harus senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki perasaan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terkontrol, akan terjaga apapun kegiatan kita. Akan melaksanakan maksiat, kita akan berpikir saya dilihat oleh Allah. Akan melakukan kejelekan, saya dilihat oleh Allah. Maka akan tumbuh perasaan, akan tumbuh perasaan ihsan, akan timbul menjadi orang yang ihsan di situ. Orang yang baik dan berbuat baik. Kemudian di antara kewajiban hati, setiap mukmin wajib mempunyai perasaan, mempunyai sifat ridho anillah, ridho terhadap Allah. Apa ridho? Ridho itu adalah wahuwa sururul qalbi bima qadallahu ta'ala walau kana murran. Ridho itu artinya sururul qalbi, hati merasa gembira, hati merasa senang dengan apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa segala apapun yang terjadi pada diri kita itu semuanya sudah merupakan skenario Allah, sudah merupakan putusan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang diputuskan oleh Allah kita harus ridho. Walau kana murran, walaupun pahit, dikasih sakit, ridho kita karena yakin sakit ini dari Allah Subhanahu wa taala. Uang kita hilang, umpamanya ridho kita. Enggak usah ngabatin. Kita ridho. Dikasih, aduh sekarang musim corona nyari uang susah umpamanya. Nyari uang susah, hidup susah, ridho karena ini merupakan qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kita itu ridho, maka perasaan akan menjadi tenang. Di radhiyallahu. Kita harus ridho kepada apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya jika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doaku diijabah oleh Allah, maka aku ridho. Aku senang, kata Imam Ali. Aku senang, kata Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika aku berdoa kepada Allah diijabah sesuai dengan apa yang aku inginkan, aku ridho, aku senang, kata Ali. Kemudian ketika aku berdoa kepada Allah namun ternyata doaku tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku 10 kali ridho, 10 kali lebih senang daripada ketika doaku diijabah. Ketika ditanya kenapa doa tidak diijabah kok malah 10 kali lebih senang, beliau mengatakan ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doaku diijabah, maka aku sedang menjalankan apa yang aku inginkan dan aku senang sesuai dengan yang aku inginkan. Namun ketika aku berdoa kepada Allah ternyata doaku tidak diijabah, tidak dikabulkan, aku 10 kali lebih senang, lebih ridho. Karena apa? Karena aku berarti sedang menjalankan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku yakin apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada apa yang aku inginkan. Keinginan Allah jauh lebih indah daripada keinginan saya, kata Ali bin Abi Thalib. Makanya ridho. Apapun yang menimpa kepada kita, ridho kepada Allah. Sampai dalam salah satu hadis qudsi, saking pentingnya ridho, Allah pernah mengatakan dalam salah satu hadis qudsi bahwasanya, man lam yardo, man lam yasbir ala balai. Man lam yasbir ala bala'i wa yashkur li na'ma'i wa yardha bi qada'i falyatlub rabban siwa'i, kata Allah. Barang siapa yang enggak sabar dengan
musibah yang aku timpakan kepada dia, dan dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada dia, dan dia wala wayardo biqadai, dan dia tidak ridho dengan apapun yang telah aku putuskan kepada dia, falyatlub rabban siwa'i, maka cari Tuhan selain saya, kata Allah. Diusir kita. Dalam riwayat lain disebutkan, falyakhruj min sama'i wa ardi, keluarlah dari langit dan bumiku, dari bumi dan langitku, dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah, suruh keluar dari buminya Allah. Kita kalau diusir dari rumah, bisa numpang di rumah saudara, bisa numpang di rumah teman, bisa diusir dari kampung umpamanya, bisa ke kampung sebelah, bisa ke kota yang lain. Diusir dari satu negara, kita bisa pindah ke negara yang lain. Tapi diusir oleh Allah dari bumi, langitnya Allah Subhanahu wa taala, mau nyari siapa? Makanya ini sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika menghadapi musibah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan ridho dengan apapun yang diputuskan oleh Allah. Maka jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru mengeluh akan nambah masalah. Apalagi kalau kita ngeluhnya salah, ngeluh kok kepada manusia. Kalau kita mau ngeluh, ngeluhlah kepada Allah. Kalau mau mengadu, mengadulah kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua urusan kita. Kemarin seperti di konsep tawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupinya. Jadi ketika kita dirundung masalah, yang pertama kita yakinkan ini adalah masalah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah, ya Allah, aku ridho saya diciptakan seperti ini. Kalau kita pikir, setiap kita itu tidak punya pilihan. Kita dilahirkan dari ibu kita, itu bukan pilihan kita. Kita dilahirkan di Kuningan, itu bukan pilihan kita. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita dilahirkan di Nigeria umpamanya, kita dilahirkan di Papua umpamanya. Kita lahir di sini, itu di Kuningan ini, kita enggak, bukan pilihan kita, bukan permintaan kita, bukan. Ibu kita si Fulanah binti Fulan, bapak kita si Fulan bin Fulan, itu bukan pilihan kita, bukan. Tapi itu semua kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tarimakeun. Jangan berharap, jangan berpikir, "Duh, seandainya saja saya dilahirkan dari seorang ibu yang seorang bangsawan, yang seorang pejabat, yang seorang orang yang terkenal, yang seorang ahli ibadah, yang anak kiai umpamanya." Jangan berandai-andai seperti itu. Tutup pintu seperti itu. Makanya kita ikrarkan di dalam diri kita setiap pagi dan sore. Makanya kita dianjurkan membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah menjadi Tuhan bagiku. Aku ridho Muhammad menjadi utusan bagiku. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagiku. Dan aku ridho wabil islamin wabil muhammadin nabiya wa rasulah. Aku ridho Muhammad menjadi nabi dan rasul bagiku. Jadi kita ikrarkan seperti itu. Makanya ketika kita mengikrarkan raditu billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiya wa rasulah, dengan penuh hati Allah berikan itu surga kepada kita. Allah berikan surga. Makanya jangan lupa pagi dan sore baca 3 kali. 3 kali raditu billahi rabba. Ini ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa husnul dzanni billahi taala. Kemudian di antara kewajiban hati adalah kita harus, setiap manusia, setiap kita seorang mukmin harus mempunyai perasaan husnudon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, man alima anni dzu qudratin ala magfirati dzunub ghafartu lahu wa la ubali malam yusyrik bi syai'an, rawahu At-Tabrani. Dalam riwayat
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis qudsi Allah berkata bahwasanya man alima, barang siapa yang yakin, barang siapa yang tahu dan yakin bahwasanya saya, kata Allah, dzu qudratin ala maghfirati dzunub, saya adalah zat yang maha kuasa untuk mengampuni semua dosa. Jadi ketika seseorang meyakini bahwa Allah zat yang maha pengampun, yang maha mengampuni semua dosa, ghafartu lahu, maka aku akan ampunkan dosa dia, kata Allah. Ghafartu lahu, ini janji Allah. Wala ubali, aku tidak peduli sebanyak apapun dosa dia. Malam yusyrik bi syai'an, selama dosanya bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan, hati-hati dengan masalah syirik ini. Kita enggak boleh syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya selain dosa syirik, selama kita minta ampun kepada Allah dan yakin bahwa Allah zat yang maha pengampun, Allah katakan ghafartu lahu wala ubali, aku akan ampuni dosanya dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa. Maka bagi kita yang bergelimang dengan dosa, kita yang mempunyai masa lalu, kita memiliki, setiap kita mempunyai masa lalu yang kelam, mungkin ya masa-masa jahiliyah kita lah, masa-masa jahiliyah kita. Nah, jangan pernah kita berputus asa dari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah itu zat yang maha pengampun. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa. Makanya dosa besar kalau ada orang yang berpikiran berburuk sangka kepada Allah. Aduh, saya mah dosanya udah banyak banget. Allah ngampuni enggak ya? Allah ngampuni ya? Mang-mang ragu terhadap ampunan Allah. Bahkan, wah dosa kayak gini mah enggak bakalan diampuni. Orang kayak saya mah udah enggak bakalan diampuni. Nah, umpamanya seperti itu. Memiliki perasaan semacam itu, maka yakinlah bahwa perasaan itu adalah bisikan dari setan yang ingin menjerumuskan manusia, supaya manusia itu tidak mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa. Nanti masuknya ke dalam bab suudon nanti kalau seperti itu. Jadi, kalau kita menganggap bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kita, dosa besar. Udahlah kita punya dosa, udahlah kita banyak dosa, kemudian kita berburuk sangka lagi kepada Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kita, itu dosa besar. Tapi kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rawagaru wa kadza fil badri fi badril munir wan abi hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol husnudzon min husnil ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi pernah bersabda husnudzon min husnil ibadah, berbaik sangka kepada Allah adalah termasuk sebaik-baiknya ibadah. Ibadah yang sangat baik adalah berbaik sangka kepada Allah. Selalu menganggap Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Cuman jangan dijadikan sebagai alat, jangan dipermainkan bahwa Allah, dengan keyakinan kita Allah Maha Pengampun, jangan kemudian kita dijadikan sebagai alat, diheureuykeun, jangan. Ah, Allah Maha Pengampun, saya mau maksiat dulu. Enggak boleh. Dosa besar kalau seperti itu. Itu mempermainkan Allah namanya. Jadi kita harus yakin Allah Maha Pengampun. Supaya kita apa? Supaya kita yang sudah bergelimang dengan dosa, kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita akan berbuat dosa, yang harus kita ingat bukan Allah Maha Pengampun, tapi yang harus kita ingat adalah innallaha syadidul iqab. Allah itu maha besar, maha banget keras siksaannya. Jadi ketika kita akan berbuat dosa, ingat, satu kali dosa kecil saja itu minimal 1000 tahun disiksa di dalam neraka jahanam. Neraka jahanam luar biasa. Kita mau minta pertolongan siapa kalau sudah di neraka? Kalau kita disiksa di sini, diisolasi di sini, umpamanya kita masih mungkin punya harapan minta bantuan kepada saudara, kepada teman, kepada orang-orang yang kita kenal, kepada orang yang lewat.
Kalau udah di neraka, kalau udah di akhirat, enggak ada kita pertolongan-pertolongan dari siapa. Makanya jangan main-main dengan masalah dosa ini. Makanya kemarin di antara kewajiban hati kemarin itu di dalam yang pertama di antaranya yaitu yang ketiga adalah annadamu, harus merasa nyesal terhadap perbuatan dosa. Sampai ada seorang wanita Gomidia kemarin salah Ruwaibidah kemarin salah menyebutkan wanita Gomidia yang meminta kepada Rasulullah meminta dirajam saking takutnya terhadap dosa. Padahal mestinya ketika seseorang berbuat dosa itu ditutupin, jangan diobrolin lagi. Nah, ada wanita Gomidia, kemudian dia datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah. Zina itu ya Rasulullah, saya telah berzina. Kata wanita ini, saya telah berzina. Kata Rasulullah, mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Tidak ya Rasulullah, saya berzina. Mungkin kamu hanya ciuman saja. Tidak ya Rasulullah, saya berzina. Mungkin kamu hanya bersentuhan paha aja. Tidak, saya berzina. Mungkin tidak sampai masuk. Tidak, saya berzina. Ini saya sedang hamil ya Rasulullah. Dari perzinahan ini saya hamil. Baru setelah itu, kalau kau memang seperti itu, kalau memang kau dalam keadaan hamil, pulanglah kau. Jadi si wanita ini kan tahu zina itu dosa besar dan hukumannya itu di dunia itu adalah dirajam, dilempari batu, ditanam kemudian dilempari batu sampai mati. Nah, tapi dengan dirajam seperti itu hapus dosa di zinanya. Si wanita ini setelah itu kemudian kata Rasulullah, udah pulanglah dulu kamu. Karena kamu sedang dalam keadaan hamil, tunggu dulu kamu sampai lahiran. Karena bayimu itu enggak punya dosa. Kalau dirajam sekarang, bayimu akan mati. Ikut mati. Gitu. Enggak boleh, bayi enggak punya dosa. Kemudian pulang si wanita itu. Setelah melahirkan, dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan ya Rasulullah. Ranjam saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, anakmu masih kecil, butuh susu dari kamu, susuin dulu sama kamu. Susuin kalau sudah disapi, sudah 2 tahun, baru kau datang ke sini. Pulang lagi si wanita ini. Setelah 2 tahun, datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya sudah disapi ya Rasulullah. Anak saya sudah disapi, saya siap untuk dirajam ya Rasulullah. Baru setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk mengeksekusi. Ditanamlah si wanita ini. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk melempari si wanita ini dengan batu. Sampai ketika salah satu daripada sahabat, kalau enggak salah Khalid bin Walid, dia melempari batu, ketika melempar batu ke kepalanya si wanita tersebut, berdarah, muncrat darahnya ke Khalid bin Walid. Sama Khalid kemudian mengatakan, kurang ajar wanita ini, wanita goblok kalau menurut kita, wanita goblok, wanita kurang ajar, pezina. Ini dia ngotorin saya, ini darahnya ngotorin saya, kata Khalid. Rasulullah mengatakan, ya Khalid jangan berkata seperti itu. Wanita ini dia sudah bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan kalau semuanya tobatnya wanita ini, itu akan memenuhi tobatnya orang penduduk Madinah. Tobatnya dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia merasa benar-benar takut dengan dosa. Dia rela supaya mendapatkan ampunan Allah, dia minta dirajam. Sebetulnya udah ada sinyal dari Rasulullah, mungkin kamu hanya ciuman saja, mungkin kamu tidak sampai zina. Artinya Rasulullah mengatakan seperti itu, kalau seseorang telah melakukan perbuatan dosa, tutup, jangan pernah diobrolin kepada orang lain. Jangan ngomongin, dulu juga saya tukang mabok, saya mah mabok teh unggal poe dulu. Gak boleh. Kalau kita ngomongin dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan, ketika kita ngomongin, kita akan mendapatkan dosa yang baru. Udah tutup, masa lalu kita tutup. Jadi masalah dosa kita jangan tutup. Apalagi kalau bangga. Bangga saya. Saya mata bahulah tukang kio. Ini pernah begini, gak boleh.
tutup. Jadi kalau orang yang menutup daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka Allah akan tutupi dosa-dosa dia di dunia dan juga di akhirat. Kalau dia buka, Allah akan buka kembali. Akan menjadi dosa yang berikutnya. Nah, itu makanya kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu zat yang maha pengampun. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan digunakan sebagai tameng, karena kita meyakini bahwa Allah sebagai zat yang maha pengampun, kemudian kita jadikan candaan, sehingga saya mau maksiat, tenang aja, ada Allah maha pengampun. Enggak boleh. Itu kalau dosa kecil pun kalau di seperti itu akan menjadi dosa besar. Gitu. Dan orang yang ngaremehkeun dosa seperti itu, dia akan sulit bertobat. Allah akan tutup pintu hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berbuat dosa secara sengaja. Sengaja dalam keadaan sadar kita berbuat dosa, itu akan sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sulit diampuni sebetulnya, karena Allah tetap Maha Pengampun. Allah akan nutup hati dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara waridhu husnudzon wa yaqulu wan Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'utani warajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibn Adam law balagot dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka kada fi jil qulub. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya yaqulu bahwa dalam hadis kursi Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau apabila engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharapkan meminta kepadaku sesuatu, maka aku akan mengampuni dosamu ala ma kana minka, atas apa yang telah terjadi padamu, wala ubali dan aku tidak akan pedulikan wahai anak Adam. Lau balagot, walaupun dosamu sampai memenuhi langit sekalipun, memenuhi tengah-tengah langit, kemudian kalian meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampunkan kepadamu. Alamakanamingka. Kemudian waqala al-fashani farroja husnudzon billahi fi qabli ta'at. Dan seseorang harus roja, harus punya roja. Roja itu artinya punya harapan besar. Harapan besar dan berhusnudzon kepada Allah bahwasanya fi qabuli ta'atin. Bahwasanya ibadah yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang baru belajar, kemudian mau belajar hijrah. Orang ini kadang-kadang, "Duh, saya mah ada Fatihah ge belum bener. Saya mah ibadah ge belum bener umpamanya." Diterima apa enggak ya? Enggak boleh berpikir seperti itu. Rojak kita harus berharap besar bahwasanya insyaallah ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari kekurangan-kekurangan, harapan besar, ya Allah, saya sadar ibadah saya jauh dari sempurna, ya Allah. Saya sadar bahwasanya ibadah saya enggak benar, ya Allah. Cuman ini yang hanya ini yang bisa saya lakukan, ya Allah. Dan mengharap dengan kekurangan ini, kami mohon terimalah ibadahku yang jelek ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kepada Allah, maka Allah akan terima. Gitu. Jadi husnudzon billah fi qabuli ta'atin. Harus berhusnudzon kepada Allah bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Maka udah lakonan aja. Datang ke masjid. Ibadah thalabul ilmi. Ini penting. Thalabul ilmi penting. Karena untuk standar diterima dan tidaknya amal seseorang, kalau di ilmuwan, makanya penting kita thalabul ilmi. Makanya Nabi mengatakan thalabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Mencari ilmu itu dari mulai kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat, artinya sampai mati kita wajib thalabul ilmi. Fi qoblitan waqafat laha aw maghfirat sayiatin. Kemudian wa husnudzon bi khalqillah.
Kemudian yang selanjutnya kewajiban hati kita, selain kita harus berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah, dan juga harus berhusnudon dan berbaik sangka kepada makhluk-makhluknya Allah. Kepada sesama manusia kita harus husnudon. Apa husnudon kepada manusia? Tarku su'idzonni bil ghair bila qarinatin. Meninggalkan prasangka yang buruk kepada orang lain. Jangan pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Walaupun dohirnya orang itu melakukan kejelekan. Ada orang yang kayak seperti gak sholat, mungkin dia sholat di rumah. Ada orang yang seperti dalam keadaan mabuk, mungkin enggak. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan, qala ahadus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, lau ra'aitu ahada ikhwani walihyatuhu taktur khomron laqultu rubbama subikat alaihi. Kata ulama salaf, lau ra'aitu ahada ikhwani, kalau aku lihat ada salah seorang daripada orang lain, daripada saudaraku sama muslim, dalam keadaan janggutnya itu ada basah dengan khomer, basah dengan arak. Janggutnya basah dengan arak. Laqultu rubbama subikat alaih. Maka aku akan katakan, mungkin ada khomer yang tumpah, yang membasahi janggutnya. Saya tidak akan mengatakan dia mabok, enggak. Tapi akan saya katakan, mungkin ada orang yang menumpahkan khomer di janggutnya. Makanya kalau ada orang, kita kalau ada orang yang seperti mabok, mungkin bukan dia, atau berbaik sangka lah kepada orang lain. Gitu. Kalau ada orang yang umpamanya sedekah, orang kaya sedekah, sedekahnya sedikit, kita harus berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Mungkin yang kelihatan oleh kita sedikit, tapi di balik itu mungkin dia sedekahnya gede, yang nggak kita lihatnya dia gede. Karena memang ada orang yang seperti itu, ada yang kelihatan kepada orang lain sedikit, tapi yang nggak kelihatannya gede dia. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Makanya kita harus selalu berhusnudzon. Kemudian ahadus salaf mengatakan, walau wajadtuhu waqifan ala jabalin wa qala ana rabbukumul a'la laqultu yaqra'ul ayah. Seandainya ada seseorang yang naik ke atas bukit, kemudian dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Umpamanya ada orang naik bukit kemudian teriak-teriak, ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka aku akan mengatakan kepada orang itu, yaqra'ul ayat, dia sedang membaca ayat Al-Quran. Jadi untuk apa? Untuk menutup pintu-pintu setan yang akan membisikkan prasangka-prasangka jelek di hati kita. Jadi jangan terbersit di hati kita itu prasangka jelek kepada siapapun. Kepada siapapun daripada kalangan orang muslim, itu kita harus senantiasa berhusnudzon. Kecuali kepada orang kafir. Kalau kepada orang kafir, ada satu makalah yang mengatakan ittaqu, berhati-hati, artinya berhati-hati kepada orang kafir dengan cara apa? Dengan cara bersuudon. Itu ada makalah yang seperti itu. Tapi ala kulli hal, dengan kita intern dulu dengan sesama muslim, wajib kita harus senantiasa memupuk perasaan berbaik sangka kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain melakukan kesalahan, melakukan kejelekan, melakukan keburukan, 10 umpamanya, 100 umpamanya, maka cari satu kebaikan dia. Supaya apa? Supaya kita enggak melihat kejelekan dia, kejelekan orang tersebut. Nah, karena kita harus senantiasa berbaik sangka kepada orang lain. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya, aku melihat nanti pada hari kiamat, ketika melewati siratul mustaqim, ada orang yang ketika melewati sirat, dia udah geter, baru mau lewat sirat, baru mau nyebrang, dia udah geter sehingga udah bergetar gitu karena saking takutnya. Tiba-tiba datanglah pahala husnudzonnya kepada dia, kemudian dia tegak, dia kemudian bisa berjalan
melewati siratul mustaqim. Itu kita penting untuk memupuk perasaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon kepada sesama manusia. Semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, dengan sifat-sifat terpuji, dan dijauhkan dari sifat-sifat madmumah ataupun sifat-sifat tercela. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.